Upacara apel pemberian reward dipimpin oleh Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK yang telah memberikan secara langsung penghargaan berupa sertifikat kepada anggota personilnya yang telah dianggap berprestasi. Seusai upacara serta pemberian penghargaan kepada anggota yang berprestasi, Kapolres Karimun AKBP Hengki Pramudia SIK menjelaskan bahwa prestasi anggota Polres antara lain yang berhasil mengungkap kasus pembunuhan dengan cepat, akurat dan tepat, penghargaan personil pengungkapan narkoba jenis sabu lintas internasional, serta intelijen yang memberikan rasa aman dan kondusif di wilayah hukum Mapolres Karimun. Kita tadi sudah melaksanakan kegiatan upacara pemberian penghargaan terhadap personil yang berprestasi. Antara lain yang pertama adalah personil yang berprestasi dalam rangka pengungkapan kasus pembunuhan dengan cepat, akurat, dan tepat. Ya, kurang dari 4 jam sudah terungkap. Terus kemudian yang kedua, penghargaan terhadap personil yang melaksanakan pengungkapan narkoba lintas negara atau internasional. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karimun Luluk Febiantara mengatakan, prestasi gemilang yang berhasil diungkap ini atas kerja keras dan juga loyalitas para anggota Satreskrim dalam mengungkapkan kasus pembunuhan serta memiliki tim inavis yang profesional. Ini kita berangkat dari pengolahan TKP. Olah TKP kita punya inavis yang bagus di sana diketuai sama Pak Suratno. Ya, dari situ dari olah TKP tersebut kita membuahkan hasil. Kita kemarin olah TKP hampir 2 jam lebih. Kita olah TKP, kita identifikasi dari korbannya sendiri. Di situ dari situ menemukan titik terang. Dengan dilaksanakannya pemberian penghargaan tersebut, untuk memberikan motivasi yang lain, serta personil yang telah mendapatkan penghargaan akan semakin giat dan termotivasi. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.